Sekarang mau beli mie ayam buat Tika. Mau dong mie ayamnya. Yang mana? Yang enggak pedes, yang enggak pedes ini ya, kalau enggak ini. Ini apa? Crispy, enak juga ayamnya. Kalau ini tepung. Ini spesial dapat siomay goreng. Dapat siomay. Dika mau yang ada siomay gorengnya enggak? Doyan enggak siomay goreng kayak gini? Atau mau yang crispy digoreng tepung ayamnya ini? Ayam goreng tepung, crispy. Beda yang itu. Dua. Jangan pedes ya. Kasih duit, Kak. Crispy satu. Apanya? Enggak benar 25. 25 benar. Itu 20 ntar punya papa. Oh, iya, lupa. Hah? Dikasih kuah enggak? Ada yang ini. Kasih. Oh, gitu. Kalau pakai sambal oh, iya. Boleh. Sambal ini udah jadi. Di mana bikinnya, Kak? Lihat, Kak. Ayam Dika tuh di dalam. Oh, cetek. Itu padahal ada kuahnya. Eh? Oh, enggak, emang dia kering. Itu kuahnya buat masak doang. Hemat kuah dong. Saus mana masak? Kalau dia nggak pakai mangkok. Hah? Nggak pakai mangkok. Aduh. Gua ayamnya dulu. Ini kah ayam goreng tepung. Ini buat apa nih? Silakan mie ayamnya dimsumnya boleh. Ini itu dimsum. Bikin 35.000 bisa nggak? Boleh, boleh. Jadi campur-campur ya? Iya, campur-campur aja semua. Ini goreng enggak? Enggak. Ayam. Ya. Mau yang ini spesial dapat siomay goreng? Yang biasa aja 20. Biasa 20 ada. Jadi berapa porsi? 20. Yang satu kayak biasa satu lagi. Coba aja. Pakai apa? Pakai daun bawang enggak? Enggak deh. Enggak usah. Nah, kayak gitu. Kasih kecap. Kecapnya yang mana, Mbak? Ini ya? Takut kebanyakan. Kalau dia bilang ya, Dek. Dah. Dah. Ini mat, ini dulu. Ada tisu enggak, Mbak? Satu. Biasa satu. Satu. Yes, sudah jadi. Biasa satu. Maksudnya bakmi godok. Oh, ya? Oh, sudah di sini. Bakmi godok. Iya, sambelnya bisa, dia modelnya. Iya. Sambelin sendiri. Nggak tahu punya orang lah, kita kan baru masuk. Apa?
Godok kuah ya, Bang? Godoknya yang kuah. Iya, yang kuah. Yang mie goreng. Mas, ini mie gorengnya udah beres belum? Dika mau makan apa tadi Kak kita beli Kak? Mie ayam. Mie ayam. Apa? Bakmi ya? Bakmi ayam goreng tepung ya? Ayamnya digoreng tepung. Iya, tepung. Jadi ayamnya itu digoreng tepung. Enak gak, Kak? Papa lagi anteng sama
bak mie godok. Tapi aneh nih, mie-nya gede-gede banget. Gede-gede bener, tapi enak gak? Masa? Tadi tuh waktu pertama beli, kirain tuh mie-nya ini apa namanya, pakai mie bihun. Ternyata dia pakai mie gede-gede kayak gitu. Harusnya campur gitu namanya. Iya, tadi juga soalnya ada yang nanyain, artinya, ya bukan pakai bihun ya gitu. Kalau aku makan bihun goreng, bihunnya lumayan enak. Cuman tadi ada salah dikit, kirain nggak pakai toge, taunya dia pakai toge. Nggak begitu suka soal sama toge. Hah? Iya, terus toge. Enak mie nya. Habisin. Nggak pedes kan? Tadi kasih kecap. Nggak bocor ya? Enggak. Tapi tempatnya kertas tuh. Oh, kertasnya kertas ini lain. Hah? Kertasnya lain. Enak ini. Bihunnya enak. Cuman karena pakai toge, mama nggak suka toge, jadi togenya dipinggir-pinggirin. Enak. Ya, hujan di luar. Pedesan gak apa-apa? Enggak. Pedesan. Iya, oh enggak kayak kemarin. Tadi jadi hari ini kuliner kita ada 3. Ada mie ayam, bakmi ayam goreng tepung. Ada mie Jawa, mie godok Jawa, sama bihun goreng. Ada penutupnya nih, pendengelan 10.000 isinya 2. Makannya udah selesai, mie ayamnya udah selesai dikit, tapi kurang habis dikit. Bersih. Soalnya belum nyobain ya. Enak, kembali. Oke, kita udah nikmatin semuanya nih. Kalau ini tadi minum gratisan dari tiket floating marketnya. Iya, tiket gratisan dari tiketnya, tuker doang gratis. Itu ada tadi. Sama. Oh. Jadi udah tiket masuk floating bisa ditukar sama minum. Jadi kita tukar. Kita mau beli es kelapa. Dika yang bulat ya, Dek? Es kelapa muda. Yang biasa nanya dulu. 15.000 juga ya. Yang bulat gue, yang muda ya. Silakan. 5.000. Cari kursi. Bila boleh kasih gula dikit gak? Nah, dikit aja tapi biar gak kemanisan. Dikit ya? Dede. Papa mana? Habisin. Yang minta kelapa muda siapa? Wih, muda beneran loh. Kelapanya kan bang baru datang loh. Nih. Enak tuh, Kak. Rok dulu sama dia. Mama
harusnya sama buat dalam. Pas jatuh. Minta sendok lagi ya. Dari sendok ke patah. Minta lagi. Gak tahu. Kamu kayaknya sendok ke patah deh. Pasti kayak gitu. Ngerok lampanya pakai pengorbanan. Susah, bro. Aku, Pak. Ini ambil, ini sama ini ambil. Itu ya yang tadi tutupan ya? Buat para pecinta kuliner yang mau nyoba menu makanan di Plato Market, macemnya banyak banget, saking banyaknya sampai bingung mau nyoba yang mana. Soalnya hampir semuanya rata-rata enak, enak, menggiurkan. Cuman ya gitu deh, harganya di atas, banyak kan di atas 20.000. Kita mau lanjut lagi ke area yang lain, karena di Plato Market itu ada banyak areanya. Jangan lupa ya, di like and subscribe. Semoga menu-menu yang ada di sini bisa menjadi bahan inspirasi kalian untuk makan di tempat wisata Plato Market ini. Oke, see you, bye-bye.